Viral video seorang pria mirip dengan Doni Salmanan. Saat ini kasus yang menjerat Doni Salmanan menghebohkan publik. Doni Salmanan dianggap melakukan penipuan dengan aplikasi trading. Selain itu, Doni Salmanan juga hartanya disita sehingga terancam miskin. Hujatan terus menerpa Doni Salmanan akibat ulah penipuannya, apalagi Doni Salmanan meminta dukungan agar mendapat keringanan hukuman, dilansir Instagram Lambe Gosip. Kini sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang pria mirip dengan Doni Salmanan. Pria yang mirip Doni Salmanan tersebut tampak santai saat memakai ponsel. Hanya ada reaksi tertawa karena wajahnya mirip dengan Doni Salmanan. Kini publik sangat menunggu reaksi warganet setelah ada pria mirip Doni Salmanan. Berikut ini komentar warganet atas miripnya seorang pria dengan wajah Doni Salmanan. Doni Salmanan akhirnya ditampilkan ke publik usai jadi tersangka kasus penipuan trading binary option platform Quotex beberapa waktu lalu. Doni Salmanan dihadirkan dalam rilis yang digelar Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Doni Salmanan tersenyum lebar di balik maskernya yang mengacukan jempol saat dihadirkan dalam rilis. Dalam kesempatan tersebut, pria bernama asli Doni Muhammad Taufik ini menyampaikan permintaan maafnya. Hai pemirsa Slipoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate.